Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang kembali dan selamat bergabung di channel Otaku Adrop. Oke, untuk pembahasan kali ini gue akan membahas tentang aplikasi dan juga voucher yang dimana kalian bisa menghasilkan cryptocurrency dari voucher ini dan aplikasi-aplikasi ini. Jadi sebelumnya bagi kalian yang belum bergabung ataupun istilahnya belum mensubscribe channel ini, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Jadi apabila ada informasi terbaru kalian gak akan ketinggalan. Oke, kita akan langsung aja ke vouchernya. Oke. Ini adalah salah satu voucher yang legend ya. Pemain-pemain lama pasti tahu, pernah ngerasain juga bermain voucher. Memang bermain voucher itu ya bisa dibilang ya lama dan juga istilahnya nggak terlalu banyak lah istilahnya gitu ya, cuma kalau kita kumpulin sedikit 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 ya lama-lama juga akan banyak ya. Gua sampai detik ini pun masih bermain voucher karena kan ya bisa dibilang hampir mendekati 0% yang namanya voucher itu scam. Nah, di sini adalah claim 1 jam sekali. Di sini kalian tinggal klik captcha-nya roll. Nah, di sini gua udah mendapatkan 27 satoshi dan gue memiliki balance itu sekitar 2368. Jadi di voucher ini kalian bisa menggandakan saldo kalian juga, kalian juga bisa mengikuti lotre ataupun kalian akan setiap nanti kalian sudah melakukan troll, kalian akan mendapatkan 6 reward points. Nah, reward points ini gunanya adalah untuk kalian tukerin nanti rewardsnya. Rewardsnya itu bisa berupa ada handphone, kalau nggak salah ada iPhone, cuma ya nukerinnya juga cukup lumayan banyak lah. Jadi untuk kalian melakukan, apabila ingin melakukan pendaftaran, kalian cuma tinggal klik registrasi, nanti register kalau kalian belum bermain di website ini. Setelah itu masukkan email, password kalian, dan jangan lupa channel kalian masukkan kode referral kalian. Misalnya kayak gitu. Nah, di sini untuk masalah minimum withdrawnya itu adalah 30.000 satoshi. Dan pembayarannya itu ada yang pembayaran otomatis yaitu setiap hari Minggu, ada juga kalian bisa kalau pembayaran otomatis kayaknya nggak pakai fee. Ada juga yang dalam waktu 6 jam sampai 24 jam, ada juga yang dalam waktu 15 menit, cuma fee-nya kayaknya lumayan apabila kalian melakukan withdraw seperti itu. Dan untuk masalah klaim 1 jam sekali itu ada untuk Ethereum, ada juga untuk USDT Tether, ada juga untuk Litecoin. Semua linknya itu nanti akan gua taruh di deskripsi, jadi bagi kalian yang ingin menggarap ataupun ingin bergabung ataupun bahkan kalian memang belum memiliki akunnya, kalian bisa tinggal klik link yang ada di deskripsi dan kalian bergabung. Dan yang kedua ini adalah voucher yang kalian bisa mengklaimnya itu selama 5 menit sekali. Jadi di website ini, sebelum kalian bermain di website ini, kalian harus memiliki akun CoinPot-nya. Jadi akun CoinPot itu adalah micro wallet ataupun misalnya ya wallet transit lah. Jadi ketika kalian mendaftar di website ini, itu nanti otomatis ketika kalian tidak perlu melakukan withdraw, setiap kalian selesai mengklaimnya itu nanti sudah otomatis langsung masuk ke akun CoinPot kalian. Nah, seperti ini. Oke, kita captcha dulu ya. Sudah selesai tadira. Cuma di website ini memang lebih banyak pop-up-nya, lebih banyak iklan. Kalau website ini sebenarnya udah lama sih, udah ya 2018-an lah kalau nggak salah udah ada. Nah, untuk akun CoinPot-nya itu bisa dibilang akun CoinPot itu lumayan multifunction juga ya, multifungsi. Nah, di sini ada 5 mata uang ataupun 5 cryptocurrency yang didapatkan dari website-website CoinPot. Itu ada Bitcoin, ada Bitcoin Cash, Dogecoin, ada Litecoin, ada Dash. Dan semua koin ini bisa kalian ubah menjadi ke dalam satu mata uang. Contohnya kayak gue ini ubah menjadi Dogecoin. Kenapa? Karena pertama adalah minimum withdrawnya itu paling kecil dari Dogecoin itu hanya 100 Dogecoin. Litecoin itu 0,002 sekitar 200 ribu litosi, dan Dashcoin pun sama, Bitcoin Cash pun sama. Jadi ya bisa dibilang ya paling enak itu Dogecoin karena ya nggak terlalu lama. Jadi setelah kalian sudah mencapai minimum withdrawnya, kalian sudah bisa melakukan withdraw ke akun Indodax kalian ataupun misalnya memang kalian ingin isi di wallet kalian yang lain juga bisa, nggak masalah. Nah, di sini juga di CoinPot sendiri dia memiliki CoinPot tokens. Nah, CoinPot tokens ini bisa dibilang ya setiap kalian mengklaim di website situs vouchernya, kalian akan mendapatkan CoinPot tokens. Nah, ini bisa kalian convert menjadi
mata uang cryptocurrency yang kalian inginkan seperti itu. Dan di sini juga di CoinPod sendiri itu pun ada sistem yang namanya main tokens. Jadi dengan spek yang kalau kalian memang handphonenya speknya lumayan dan juga atau punya PC ataupun laptop, kalian bisa coba untuk bermain-mainnya itu dalam hitungan beberapa detik sekalian beberapa detik sekali kalian bisa mendapatkan tokensnya secara isinya itu tambahan bonus lah. Apabila kalian bermain main tokens, isinya bisa menggunakan fungsi main tokensnya. Oke, untuk masalah situs Pouchat seperti itu, semuanya simple, kalian cuma tinggal cukup registrasi, setelah itu kalian daftar. Untuk CoinPod sendiri dia nanti akan ada verifikasi, memang agak lama ya verifikasinya, makanya gue nggak bisa ngasih lihat caranya karena nanti notifikasinya itu cukup makan waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk melakukan verifikasinya itu. Ketika login pun ya seperti itu karena memang cukup lumayan ketat ya CoinPod. Kalau untuk yang lainnya itu nanti setelah kalian sudah mendaftar seperti free Ethereum, free Bitcoin, free Tether ataupun Fly LTC, yaitu yang mengklaimnya itu 1 jam sekali. Itu nanti setelah kalian mendaftar kalian harus memverifikasi email kalian. Kalau nggak salah Fly LTC itu nggak perlu verifikasi. Cuma kalau kayak free Bitcoin, free Doge, terus juga free Tether juga kalau nggak salah nggak perlu. Free Ethereum, free Doge, free Bitcoin. Nah itu yang ketika kalian sudah mendaftar kalian harus melakukan verifikasi terlebih dahulu verifikasi emailnya. Nah jadi sebenarnya kalau untuk Pouchat itu sebenarnya banyak ribuan mungkin ya atau ratusan ribu bahkan situs Pouchatnya banyak banget. Misalnya hampir terutama mata uang kripto cryptocurrency yang sudah lama-lama itu biasanya banyak ya, terutama Bitcoin, Dogecoin, Dashcoin, Bitcoin Cash, Ripple juga ada, TRX juga ada websitenya untuk melakukan Pouchat, terus apalagi Litecoin juga ada, Monero juga ada, Steam juga ada. Dulu itu ada satu hampir sama kayak CoinPod cuma gue udah lupa nama situsnya. Dulu ada micro walletnya juga namanya Pouchat Hub, sekarang katanya udah ditutup jadi mungkin udah nggak ada. Dulu itu banyak hampir sama kayak CoinPod. Setiap kita melakukan klaim di sebuah situs yang memang sudah dikaitkan dengan Pouchat Hub, otomatis nanti saldonya akan ke sana seperti itu. Dan ini gue akan memperkenalkan beberapa aplikasi yang gue bilang cukup legit. Kalian tinggal download aplikasinya nanti di link deskripsi. Yang pertama adalah Quick Crypto. Jadi Quick Crypto itu kalian nanti akan diberikan tugas. Tugasnya itu setiap 4 jam sekali setelah kalian menyelesaikan tugasnya. Dan di sini gue sudah melakukan withdraw sebanyak 2 kali. Untuk masalah withdrawnya itu 551 sih. Di sini gue udah 2 kali withdraw. Oke, dilihat historinya dan itu masuk ke Indodax, sudah masuk ke Indodax. Nah ini gue terakhir withdraw itu ada tanggal 15 karena memang kemarin-kemarin belum dimainin lagi, jadi ya saldo gue masih 66 satoshi. Yang kedua itu pertama kali kalau nggak salah ketika kalian mendaftar itu nanti kan ada isinya kayak tutorial cara memainkan si aplikasi ini, kalian itu bisa langsung dapat 1000 dan kalian bisa langsung melakukan withdraw. Nah untuk mendapatkannya pun di sini ya bermacam-macam ya, kalian bisa mengundang teman kalian, mengerjakan survei ataupun menonton aplikasi-aplikasi yang akan memberikan kalian tambahan bonus atau sih. Kalau gua kemarin itu bisa withdraw 3K itu karena gua melakukan survei di sini memang random rewardnya itu, cuma terakhir itu gua dapat sekitar 2K dari rewardnya itu. Nah untuk Quick Crypto ini cukup di sini kalian cuma tinggal daftar. Nah yang kedua itu ada namanya Pitacoin. Di sini kalian melakukan registrasinya itu menggunakan nomor telepon kalian. Setelah kalian sudah melakukan registrasi nanti kalian akan langsung dikirim ke dashboardnya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, tampilan dari aplikasinya seperti ini. Jadi di aplikasi ini ada bisa dibilang gue memang belum withdraw tapi gue pikir ini adalah aplikasinya legit. Jadi di sini yang pertama kali eventnya itu adalah invite your friend get 1000 satoshi and give 1000 satoshi. Jadi setiap ke teman kalian menggunakan link referral kalian, kalian akan mendapatkan 1000 satoshi dan teman kalian pun juga akan mendapatkan 1000 satoshi dengan syarat ketentuan yang ada di aplikasi Pitacoin. Jadi task pertamanya adalah isinya cara mendapatkannya itu. Yang kedua adalah seperti tadi di awalan itu adalah vote up ataupun down, kalian disuruh memperkirakan apakah hari besok itu Bitcoin harganya akan naik ataupun turun. Nah, seperti itu. Setiap kalian menyelesaikan reward, setiap kalian menyelesaikan tugas kalian akan mendapatkan reward lagi. Dan ketika nanti jawaban kalian benar, kalian pun akan mendapatkan reward lagi. Nah, ketika kalian ingin memasukkan klik di have a code register now, masukkan kode referral.
Setelah itu nanti kalian akan mendapatkan bonus awalnya itu kalau nggak salah 100 atau sih. Setelah kalian sudah menyelesaikan misi ini, misi harian 7 kali yang misalnya pokoknya sampai progresnya ini full, nah itu akan mendapatkan 1000 satoshi rewardnya. Nah, karena di website ini sekarang website sorry di aplikasi ini sekarang sudah diupdate dan ada misi harian, jadi di misi harian ini pun kalian akan mendapatkan pertambahan ketika kalian sudah menyelesaikannya. Nah, di sini ada balance history gue. Nah, di sini vote loser dapat 10 daily mission, vote loser 10 weekly 3 hit bonus misalnya gitu. 100. Nah, di sini gue mendapatkan jackpot. Jadi di aplikasi ini ada jackpot yang di misalnya pengundiannya itu seminggu sekali. Dan cara bermain jackpotnya itu kalian harus menonton iklan sebanyak 3 kali, tinggal klik di GoTo Ticket Center. Dan di sini pita jackpot. Nah, untuk pemenang jackpotnya itu adalah satu orang mendapatkan 100.000 satoshi, peringkat keduanya 50.000 satoshi, itu diundi untuk dua orang aja pemenangnya, dan ketiga 5.000 tujuh orang, dan keempat adalah 500 satoshi untuk 100 orang. Jadi semakin banyak kalian misalnya menggunakan tiket kalian ya, untuk kesempatan kalian menang mendapatkan jackpot itu ya akan semakin besar juga isinya gitu. Dan gua kemarin itu dapat peringkat ke isinya ya peringkat keempat 500 satoshi. Untuk minimum withdrawnya ini di sini 5.546 satoshi untuk minimum withdrawnya. Cuma kayaknya bisa langsung di withdraw ke Indodax, jadi nanti ketika memang sudah gua berhasil landing, gua akan buat lagi videonya bahwa gua misalnya bukti pembayarannya dan isinya aplikasi ini membayar atau enggaknya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang ada aplikasi Litecoin, free Litecoin. Di sini 4 jam sekali, hampir sama kayak Quick Crypto. Kalian di sini ditugaskan ya mengklaim juga vouchernya, sejenis voucher juga. Nah, di sini ada dua cara pengklaiman yang ininya. Nah, ini hourly sama bonus claim. Misalnya hourly itu 4 jam sekali, nanti ketika kalian sudah selesai, nah kalian tinggal spend price. Dan di sini kalian bisa memilih hadiahnya ya, kalian itu mau hadiah yang paling besar misalnya gitu ketika memang kalian dapat. Nah, kayak gini kalian bisa langsung klik misalnya mau ambil 500. Nah, ini kalau misalnya spinnya habis ya kalian tinggal nonton iklan. Nah, setelah kalian sudah nonton iklan nanti kalian akan mendapatkan spin price lagi. Jadi bisa dibilang ya kita mencari yang terbaik ya, terbaik dan terbesar. Nah, kalau misalnya kalian sampai di titik biru ini nanti akan pindah ke atas. Oh, spinnya itu pindah ke sini nih. Kalau misalnya kalian bisa dapetin yang ini lagi ya nanti akan ke sini lagi. Nah, untuk masalah sistem pembayarannya itu ini adalah otomatis, tapi pembayarannya itu setiap hari Selasa. Cuma kalian harus memiliki minimal withdrawnya itu adalah 100.000 litoshi. Dan di sini juga kalian bisa mengerjakan ya seperti kayak Quick Crypto, mendownload aplikasi ataupun menjawab survei untuk mendapatkan litoshi tambahan. Di sini gue baru 27.000, jadi masih lama. Nanti ketika kalian memang sudah landing ataupun sudah terbukti membayar, gue akan informasikan juga. Nah, selanjutnya ini gue akan informasikan, ini bukan aplikasi, ini bukan aplikasi Vouchat ya, tapi aplikasi mining. Cuma nggak tahu legit atau enggaknya, karena gue sebenarnya bisa dibilang ya kekurangan referral juga. Gue butuh referral yang lebih banyak di aplikasi ini. Nah, di sini gue memiliki saldonya itu 0,014, ya cukup lumayan gede. Cuma sayangnya minimum withdrawnya itu cukup besar. Biasanya kalau dulu itu ketika misalnya minimum withdrawnya itu besar, biasanya legit, biasanya dulu. Cuma kalau sekarang nggak tahu ya. Di sini ya kalian bisa tinggal klik aja, nanti otomatis walaupun kalian keluar dari aplikasi ini, ketika kalian sudah mengaktifkannya itu dia akan terus memining. Dan di sini ada referral commissionnya, referral commissionnya itu 0,0005 atau sekitar 50.000 satoshi setiap referral yang menggunakan link kalian. Nanti ketika kalian ingin menggunakan link referral ataupun kode referral dari untuk mendaftar, kalian masukkan di sini dirujukan. Kalau masukkan nanti kalian pun mendapatkan saldo yang sama. Nah, di sini ada klaim bonus harian. Klaim bonus harian ini bisa. Gua
bikin penasaran dari aplikasi ini adalah di Play Store itu komennya gak ada yang jelek bagus tentang aplikasi ini. Itu yang membuat gue penasaran. Jadi ini sampai 100%, sudah 100% nanti bisa melakukan withdraw. Jadi bagi kalian yang ingin membantu membuktikan kodenya, setelah itu nanti kita akan coba tes sama-sama. Gue di sini membutuhkan sekitar 80 sampai 90 referral lagi untuk melakukan withdraw. Karena paling gede itu ya dari referral. Oh ya, bagi kalian yang misalnya baru daftar nantinya itu ada tambahan bonus itu sekitar 10 orang teman. Nah, dan di sini pun gue bisa sampai di balance ini pun ya karena referral gue banyak, nggak banyak sih, cuma lumayan lah segitu, cuma ternyata masih kurang karena minimum withdrawnya 0,005. Belum tahu, gue masih penasaran makanya belum gue uninstall aplikasinya. Dan yang terakhir kita akan membahas aplikasi ini. Sama aplikasi ini juga sebenarnya pernah ada event waktu itu, cuma nggak tahu kenapa waktu itu karena mungkin terlalu banyak yang mendaftar tahun lalu kalau nggak salah eventnya. Jadi gue nggak bisa mendaftar, terus jadi nggak terdaftar. Sebenarnya ini wallet untuk main airdrop lah mungkin ya, untuk Ethereum. Cuma di sini yang bikin menggiurkan adalah referral programnya. Jadi di sini ada yang namanya disebut GP Points. Gua nggak tahu ya benar-benar membayar atau enggak aplikasi ini. Jadi di GP Points ini kita akan mendapatkan 300 GP Points sebanyak 10 kali. Dan ketika di referral yang ke-11 itu kita cuma dapat 30 GP Points. Dan kenapa GP Points? Jadi di sini ada penukaran. Nah, 7.653 GP Points itu kita akan mendapatkan 0,005 ETH. Kalau misalnya kita punya 15.000, 76.000, bahkan sampai 153.000, itu total kita bisa menukarnya itu menjadi 1 ETH. Gue belum tahu sih ini legit atau enggaknya, cuma kita bisa mengklaimnya itu 1 jam sekali, dan dalam 1 hari itu kita bisa menonton iklan sebanyak 10 kali, dan dapatnya itu kalau nggak salah cuma 1 GP point setiap nonton iklan. Dan kalau di sini random itu dari 1 kalau nggak salah sampai 10.000 GP points. Gua udah pernah dapat sekali itu 1000 GP points. Makanya yang punya gue itu 1000. Di sini ada historinya, mana yang keluar mod nih. Jadi paling itu aja. Untuk masalah aplikasi dan juga situs-situs vouchernya. Bagi kalian yang ingin kepo ataupun tanya lebih detailnya lagi, kalian bisa langsung join aja di grup Telegram gua. Nanti linknya itu ada di deskripsi, kalian bisa masuk. Dan kalian juga bisa ya, kita belajar bareng-bareng, kita sharing bareng-bareng ya, kita opit bareng-bareng ya gitu. Jadi paling itu aja, cukup sekian dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.